Gerakan kedua lagi, lanjut. Pandemi COVID-19 membuat Farli Farilino tak bisa lagi datang langsung ke klinik olahraga untuk menjalani latihan fisioterapi. Sebagai gantinya, pelajar kelas 2 SMP ini memilih untuk menjalani terapi latihan untuk cedera ringan di lututnya secara virtual. Menggunakan salah satu aplikasi pertemuan, fisioterapis memberikan arahan dan instruksi gerakan yang harus dilakukan. Ya, kekurangan itu doang sih. Jadi, masih contohnya, jadi peragaannya kurang jelas lah. Jadi, kurang ngerti gitu. Kekurangan ini juga diamini oleh Victor Sierra, fisioterapis yang menangani pasien secara virtual. Nah, kalau secara online ini, kadang letak kamera itu juga berpengaruh terhadap posisi. Nah, sama kadang yang kita temuin adalah nggak sinkron. Kadang apa yang kita sudah sampaikan telat masuknya, tapi pasien udah ngelakuin duluan, itu mungkin masalah di jaringannya sih. Namun, praktek fisioterapi virtual yang diadakan oleh salah satu klinik olahraga di Jakarta Barat sejak 1 bulan yang lalu ini tidak dapat diikuti oleh pasien dengan cedera serius yang membutuhkan penanganan khusus. Konsultasi juga dilakukan secara daring agar fisioterapis bisa menentukan jenis latihan dan gerakan yang tepat. Kita melakukan pemeriksaannya dalam bentuk online, Mas. Jadi, kita tidak menyentuh, hanya melihat gerakannya gitu loh. Karena kan dalam cedera olahraga itu yang paling penting kita melihat bagaimana gerakannya normal atau tidak normal gitu. Dengan membayar Rp100.000, Anda bisa berkonsultasi dan mengikuti 1 sesi latihan fisioterapi virtual. Tapi sebelumnya, pastikan dulu lokasi Anda memiliki jaringan dan koneksi internet yang memadai.